Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah hari ini kami keluarga besar dari Abi Asy'ari sekeluarga bisa silaturahim ke dalam Romo Kiai Haji Muhammad Syaiful Arif Billah di Pondok Pesantren Singa Putih Munfaridin. Luar biasa, semuanya senang bahagia bertemu Romo Kiai setelah beliau melakukan zuhud dari 17 Ramadan sampai takbiran. Dan luar biasanya hari ini kita kembali diajarkan oleh beliau bagaimana menjadi ahli sedekah. Beliau tidak pernah berhenti untuk memberi sedekah kepada siapapun itu, kami para santrinya, juga para jamaah, bahkan para pejabat juga tidak lepas dari sahabatnya beliau. Ini adalah sebuah pelajaran yang patut kita tauladani bersama, sehingga hidup di dunia ini bisa menjadi orang yang bermanfaat, karena anfa'uhum linnas khairunnas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia adalah orang yang bermanfaat untuk sesamanya. Demikian, kami ucapkan terima kasih banyak kepada Romo Kiai. Ini Abi, juga ada Ibu Kunainah yang ada di sana. Terima kasih banyak. Semoga Romo Kiai dan keluarga senantiasa diberikan kesehatan, kesuksesan, kekuatan untuk terus membimbing umat sehingga menjadi umat yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Niki perawat keluarga besar Abi Asy'ari. Kadang ada yang tanya, kan ada yang tanya itu preman, wajiban besar. Waktu saya kasih sarung, Pak Kiai, saya ini preman, belum pernah sholat. Saya jawab, ya justru kamu belum pernah sholat tak kasih sarung. Kalau ada baju tak kasih baju. Jadi zaman dulu, Kiai-kiai zaman dulu itu ngasih contoh. Tidak banyak ngomong, tapi ngasih contoh. Ini penting sekali. Sekali ngasih contoh itu lebih baik daripada 1000 penyampaian. Lebih baik daripada 1000 kali pidato. Kadang-kadang kalau dipidatoi orang itu malah kesinggung, malah jadi sakit hati. Pulang silaturahim, malah hatinya sakit. Jadi semuanya asal masih ada sarung, itu meskipun bajingan, meskipun orang itu bukan beragama Islam, kalau kesini tak kasih sarung. Tak kasih sarung. Secara tidak langsung memang saya ajak taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi khususnya ngasih contoh kepada seluruh atau semua para santri Singa Putih agar supaya yang diperhatikan itu tidak hanya dirinya sendiri dan keluarganya sendiri. Harus apa itu? Memperhatikan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih keluarga besar Pak Asy'ari, semoga silaturahim sore ini diridhoi oleh Allah dan semua anak cucu yang diridhoi Allah dijadikan Allah hamba yang soleh solehah dan husnul khotimah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Membersihkan hati sanubari mewujudkan akhlak sirri Singa Putih, 9 yang dirahmati diberkahi.